Hari ini kita akan mencoba membuat menara air. Ini terintegrasi ke dalam pelajaran sains, ya, teknologi. Yang kita akan merancang teknologi, engineering dan apa ini? Matematika, ya. Jadi pembelajaran menara air ini merupakan gabungan dari empat pelajaran. Pelajaran sains, teknologi, engineering dan matematika. Kita akan menghitung, ya. Oke. Ini apa? Oke, ini nanti kalian ada lembar kerjanya, ya. Lembar kerjanya nanti yang pertama ini tulis nama kelompok, ya, nama sekolah, kemudian di sini foto produk. Di sini digambarkan desainnya, didesain dulu. Digambarkan bagaimana menara air itu kita gambarkan dulu, ya. Seperti apa? Kemudian sesudah digambarkan nanti ini akan difoto, ya, hasilnya. Kemudian nah, ini dilengkapi pada saat mendesain menara air komponen apa saja yang dibutuhkan, ya. Kunci. Jadi di kita itu susah air, artinya kekering. Nah, berarti kita harus mencari solusi ketika kekeringan, harus kira-kira solusinya apa? Membuat menara air. Membuat menara air, menampung air, dan apalagi? Apalagi solusinya? Nah, itu untuk mencari solusi dari permasalahan yang kita hadapi saat ini, yaitu terjadi apa? Kekeringan. Sekarang sudah mulai. Ini dulu. Si Delia.
berapa tingginya? Sof, coba hitung. Sampai situ. Ukur tingginya berapa?